Ya, sebelas. Sini, sini. Hey. Mana ini? Ini. Eh, di mana ini? Sini, ada. Sini. Sini ada tenang. Astagfirullah. Enggak apa-apa dilihat, Bang. Pakailah. Enggak mau, Bang. Saya udah punya anak, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, masalah ala si Muhammad. Ala si Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Enggak ikut aja sesama tuh. Lomba. Udah ikut juga. Bantam lo. Ya. Kemana, Mbak? Sini, lu enggak usah coba digusur kayak gitu. Jangan nangis nih, bentar ada warga denger di sini. Bos, lapor bos. 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 Ya, sebelas. Sini, sini, sini. Hey. Mana ini? Ini eh, di mana ini? Sini, mana? Sini. Sini ada tenang, bos. Ini perempuan mau mencoba kabur ini, bos. Oh. Sudahkah tadi, bos? Ya. Cuma bos. Ini banyak mobil kawasan bos. Ya, ini sengaja bos mau bikin proyek lagi. Oh, mau bikin proyek besar-besaran bos terakhir. Ya. Bos. Bos, nanti buat kalian semua. Ada bonus nggak? Ada bonusnya buat kalian semua. Ya, ada penting bonusnya, kalian usahanya, ya. Dalam beraktivitas sehari-hari mencari mangsa. Ini bos. Banyak juga bos, mobilnya nih. Gue pengen banyak mobil baru, bos. Ya. Terus ini aja nih, gimana ini? Oke. Eh. Ini lantas apa ya? Hmm? Dia mau kabur. Iya, mau kabur. Dia mau kabur tadi. Eh. Ya, Bang. Ya, pegel abang. Bos Ibrahim, bos Ibrahim paling keren. Iya, Bang. Di sini bos Ibrahim ini mempunyai anak buah. Hmm. Bukan satu, bukan puluhan, bahkan ribuan. Jadi Anda ini harus patuh kepada mereka, ya, kepada anak buah bos, ya. Kalau kalian, kalau Anda membantah, tidak menuruti aturan anak buah bos akan marah besar. Jangan, Bang. Eh? Sudah kasih belum datang mereka? Susah ini bos, pilihannya eh? Ini. Udah Mas, tadi siang, Mas. Tadi siang. Iya. Siang malam itu lain lagi tuh, tugas kemarin tuh. Karena tugas mereka itu tiap hari, tiap malam meminta jatah kepada pedagang-pedagang. Terkecuali Anda juga. Eh? Anda yang membantah. Iya, Mama. Bos, anak bos yang, anak buah yang lain kemana? Udah lagi jaga? Ya, mereka lagi tugas semua. Oke, siap, bos. Biar proyek ini lancar. Siap. Ya. Karena malam ini mau sistem nanti lembur. Ya. Lembur, siap. Terus ini perempuan tugas. Ini gimana ini, bos? Eh, dengerin gua. Iya, Bang. Coba serahkan uangnya. Mana? Ada uang? Enggak ada, Bang. Hei, jangan bohong. Beneran, Bang. Enggak bohong, Bang. Coba periksa kalungnya. Ambil. Jangan, Bang. Ya Allah, Bang. Ini periksa saya, Bang. Tabungan saya, Bang. Jangan. Sini kalungnya. Bang, tolong, Bang. Kembaliin, Bang. Ya Allah, Bang. Lo periksa kantong-kantongnya. Kalau ada duit. Gua ada yang periksa. Ya, kalau tidak ada di kantong, berarti di dalam apa itu? Cangcut. Cangcut, ya. Siap, bos. Iya. Sini, Bang, lihat gua. Kembaliin, Bang. Ya Allah, Bang, jangan diambil semua, Bang. Ambil. Nah, gimana? Gitu disimpan di mana itu? Bos, eh? Buat kita mabok nih, bos. Ya kan, bos? Ini perempuan setelah bos mau apain? Ini udah ngelunjak ini. Dia nggak bayar-bayar jatah. Ini. Oh, nggak bayar jatah. Dicepil juga nggak apa-apa. Eh, dengar gua. Eh, dengar gua. Iya, Bang. Mbak ini harus patuh sama bos ya. Nggak mau. Apa yang bos minta, apa yang bos mau, bos harus, apa Anda harus nurut sama bos, paham? Nggak. Kalau tusuk aja nih matanya. Ini tajam juga ini, bos. Nah, tajam, ya. Bos. Hah? Udah. Oh, ditusuk. Nggak mau. Langsung bawa aja, bos. Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau sama bos gua. Eh, mau gua jual nanti. Jangan, Bang. Saya udah punya anak, Bang. Ini kurang ajar. Dia ngasih jatah ke anak buahnya si Robin. Giliran anak buah Ibrahim dia enggak ngasih ini. Berarti anak buah si Robin masih beroperasi? Masih dia. Brengsek. Ini nih. Gua lihat kemarin. Iya, Bang. Benar, lo ngasihkan ke anak buahnya si Robin. Iya. Sama karena itu juga teman abang. Bukan teman, itu musuh gua. Astagfirullahaladzim. Hah? Itu musuh bang, gua. Saya nggak tahu, Bang. Hah? Paham? Paham, Bang. Iya, ini bos. Giliran anak buah bos minta jatah susah. Giliran anak buah si Robin, ya. Cepat ngasih. Kasih kenapa? Eh, kenapa jawab? Kenapa lo kasih anak buah si Robin? Mereka juga maksa, Bang. Ya, saya kasih aja, Bang. Oh, maksa. Tapi anak buah saya
Bos Ibrahim maksa kamu nggak kasih. Uangnya udah dipinta dulu. Itu salah kamu. Hah? Bos. Itu salah kamu. Sakit banget. Akibatnya patah kamu. Cacetin aja nih tangannya biar terasa dia bisa datang. Jangan, Bang. Ya Allah, Bang. Udah pakai aja dulu, Bos. Nikmatin dulu. Lo harus mau. Kalau disekel juga nggak apa-apa dilihat-lihat, Bos. Enggak pakai lah. Enggak mau, Bang. Saya udah punya anak, udah bersuami. Enggak mau. Uang gua colok mata lu. Gua colok. Enggak, Bang. Ya anak gua yang colok. Enggak. Hah? Gua nih. Gas dorot sama bos gua. Lumayan tajam nih. Kalau mata lu buta lu seumur hidup lu. Kalian menemukan anak bos si Ibrahim di mana? Anak bos si Robin, Bos. Si Robin. Gua lihat sih dia udah berani masuk ke wilayah bos. Oh, kalau bos Robin udah istrinya diambil sama si Robin itu. Gua lihat isinya. Gua enggak lihat. Hah? Isi bos? Iya. Hah? Gua enggak lihat. Ini aja deh. Kalau bos pengen enggak apa-apa. Lo harus gua bawa. Kemana, Bang? Gua mau coba lihat sebentar. Maksudnya ada satu orang lagi gua bawa ke sini. Oke. Tunggu sebentar. Iya, iya. Hati-hati, Bro. Banyak warga. Allah harus mau. Apa yang bos katakan? Enggak mau, enggak. Karena bos sekarang ada pelanggan. Mau? Enggak. Lu tuh harus denger sama bos gua, tau gak sih? Enggak mau, Ma. Ya Allah, Ma. Waduh, kacau ini, Bos. Kenapa? Si Robin udah kurang ngajar ini, Bos. Maksudnya? Wilayah bos sudah mulai dikuasai oleh si Robin. Bahaya ya. Kita rebut kekuasaannya. Dan para pedagang juga. Sekarang lebih nurut kepada si Robin daripada bos Ibrahim. Ini kurang ajar ini. Harus kita pelajaran kasih satu-satu. Teman-teman lu di mana dagangnya? Di mana suaranya? Ada, Bang. Di sebelah saya. Lu tadi lo cek dong? Udah gue cek. Sepi, gak ada siapa-siapa. Pokoknya si Robin ini sudah merebut kekuasaan gue. Gak bisa dibarin ini, Bos. Kita rebut kembali kekuasaan. Ya, terus. Benar itu, Bos. Terus bos ini mau diapain juga? Tenang, gua tunggu di sini. Sekarang lo ikut sekarang. Enggak mau. Ikut gua sekarang. Enggak mau. Gua punya ide, Bos. Kita seret aja pakai mobil truk, Pak. Mau seret? Enggak mau, jangan. Makanya nurut sama bos gua. Mau seret lo? Enggak mau, Bang. Enggak mau. Saya masih pengen hidup. Lo kalau enggak mau gua linis pakai mobil truk. Jangan, Bang. Paham? No, mobilnya no, lihat no. Astagfirullah, ya Allah, tolong. Itu mobil-mobil itu, mobil bos. Hah? Mobil gua. No, udah berhenti ya. Karena mereka di sini lagi kerja. Karena gua bikin proyek besar-besaran sekarang. Lu jangan macam-macam di sini. Ini wilayah gua. Paham? Pak Manda. Bos Ibrahim yang paling keren dan ganteng. Mau jangan macam-macam. Itu harus nurut sama bos gua, makanya mau kalau disuruh kapan itu. Kalau ancam tusuk nih, matanya perutnya. Nih, mau gua tusuk lu, ah? Jangan, Bang. Dia tadi pakai warna apa dia? Dia tadi pakai warna pink. Suruh duduk, Bos. Duduk. Dengerin gua. Sekarang, bayi ini harus bayar dulu. Kalau gak mau bayar, bayar. Saya udah diambil, Bos. Sama kalau mau bayar. 200 ribu, Bos. Kurang itu, ngeledek lu. Kasih tubuhmu. Enggak mau. Biar gua jual tubuhmu. Jangan, Bang. Lu mau gua jual atau organ tubuh lu yang mau gua jual, ha? Astagfirullahaladzim. Nah, tuan gua. Apa lu? Mau gua tonjok dulu? Jangan, Bang. Ampun, Bang. Sakit, Bang. Masih gua. Dia gak nurut sama bos kita. Lu bawa aja, Bos. Bawa. Nah, ikut gua, ayo. Udah, cepet. Ibrahim lagi nih. Anjing lu ada di sini ternyata. Bos. Lu gak usah dorong-dorong bos gua. Siapa lu? Gua ini anak buahnya. Cewek-cewek lu. Robin ini, tampang-tampang. Robin lu. Gila lu. Kan siapa? Lu Ibrahim kan? Ya, gua Ibrahim. Gua spiritualnya Gemercon. Kenapa lu? Jadi lu. Ini temannya si Robin yang minta bantu. Si Robin kan minta bantuan sama Kimercon. Grengsek. Berani-beraninya lu masuk kandang macan, woi. Jadi lu mau bela-belain si Robin. Mau bela-belain si Robin lo. Iya. Gua enggak ngebela siapa-siapa. Gua enggak ngebela lu, gua enggak ngebela si Robin. Terus lo kenapa ikut campur masalah gua? Jelas gua ikut campur karena lu sudah menindas ibu-ibu di sini.
Oh, lo jago. Gua pegang ini gua anjing. Dia kayaknya dicokok sama si Robin. Mau ngambil istrinya dari bos. Gua enggak butuh duit, gua enggak butuh sogokan. Gua bisa cari sendiri. Lo ini perempuan bisa apa? Gua perempuan, tapi gua bisa menolong ibu-ibu itu. Oh. Lu mending pergi dari sini, enggak usah lu ribet di sini lu. Pergi lu sana. Yang pergi. Lu yang ngapain masuk wilayah gua lu? Pantes wilayah bos sekarang banyak bisa masuk anak bos Robin ini nih, biang kerok ini. Dia juga. Nih, anak dia buah nih. Lu Ibrahim udah habis semuanya. Langsung sikat aja kali ya bosnya. Buah lu udah enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bukan ratusan, tapi ribuan. Mau ribuan anak buah lu, mau ratusan juta anak buah lu bawa ke sini. Gua bawa spiritual yang lain. Lo pergi dari sini. Ayo, sebelum gua marah. Gua nyari-nyari lu dari kemarin-kemarin, gua baru ketemu sama lu terus lu nyuruh gua pergi gitu aja, ha? Bos. Kasih pelajaran aja, bos. Awas pelajaran, bos. Awas lu kalian. Lu pegang. Awas, dia kabur. Pegang. Pegang. Udah tuh. Apa? Bocah. Lo ini cewek doang, ha, lu, bos. Ya. On si Robin. Kawan Matkeling. Tahu lu Matkeling. Oh. Tahu kan? Kalian bersekongkol dengan si Robin. Tentu saja tidak. Gua bilang gua enggak bersekongkol sama si Robin, gua juga enggak nolongin si Robin. Tapi gua benci sama lu karena lu dan kawan-kawan lu sudah menindas ibu-ibu pedagang di sini. Tahu lu? Ajar bos, tenang bos. Jangan sampai gagal bos. Bakal kalah dia bos. Enggak tahu aja. Gak tahu bos Indra. Tuh lihat matanya tuh. Ntar lagi juga dia jatuh tuh. Kalian bos, kita satukan, kita lindas, kita mobil. Keluarin terus bos. Gak apa-apa bos. Biarkah, jangan malu-maluin bos. Kita kuras nafas. Diam lu di sini. Jangan coba-coba kabur. Apaan ya? Sakit bos. Perempuan biadab. Gak usah lu sentuh-sentuh ibu itu. Terserah gua. Udah bos, nanti juga dia kalah tuh bos. Mau jatuh dia tuh. Bangun juga dia. Bos, sampai jatuh bos. Kita tahu keilmuan di berakhir. Jatuh bos. Untuk membangun. Lagi, tapi gua jatuh. Kandang macan lu. Bangun lu. Kameramen. Lo ini perempuan. Sebentar kameramen. Sudah gabung sama si Robin. Masih banyak omong lo. Katakan di mana istri gua? Hah? Di mana istri gua yang diambil dan direbut sama si Robin? Ya? Lu nanyain istri lu ke gua. Lo sudah berkongkol. Mana istri si Robin? Masih tongkol, bos. Mana istri si Robin, ha? Udah enggak sembunyi tadi di si Robin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, masyaallah ala si Gunung Muhammad. Wa ala si Gunung Muhammad. Bos, enggak apa-apa, Bos. Biar gua yang urus. Kalau beres. Habiskan dia. Masa dia kasih. Kemana lu, ha? Lo enggak usah. Kemana lu? Hajar dia. Sini, Robin. Biarkan dia. Bawa aja, Bos. Biar gua yang ngurusin. Hai, Ibrahim. Macam-macam lo, bisanya cuma kabur doang. Sialan lo. Lo, diam lo di situ ya. Maju. Maju, enggak usah banyak ngomong. Maju. Brengsek. Lu yang brengsek. Sialan lo. Bu, belakang saya, Bu. Iya, Mbak. Beraninya lo nyuruh dia ke belakang lo. Bisa banyak ngomong. Kita bakal nempan kayu ke situ. Nanti bro, dia kayaknya diturunin ilmu nih sama si Kaling itu, sama Ki Mercan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maju lo. Ayo serang bro.
itu kan kekuatan. Ada satu nih, dia bakal jatuh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidi Muhammad. Wa ala ali sayyidi Muhammad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sini lo. Dikasih apa apa anjing? Saya banyak ngomong lo. Bangun. Sakit bego. Sini anjing. Sini. Preman-preman ini emang tidak pantas buat dibaikin. Preman-preman kayak begini emang harus ditindas kayak seperti pedagang-pedagang yang lainnya. Lari kemana tadi si Ibrahim? Ah, gua kejar kalau mati. Gua tanya lari kemana tadi? Gak tahu. Di mana tempat si Ibrahim itu berdinas sama si Gagu itu istrinya Robin? Gua kasih tahu. Cari sendiri kalau lu mampu. Kalau lu nggak mau ngasih tahu. Lo hajar habis-habisan lo di sini. Lo nggak bakal bisa ngapa-ngapain lagi. Ilmu lo berdua sudah gue cabut. Mau lo mau lawan gue juga nggak bakal mempan. Mau ngomong tidak? Kameramen RK Roma ada nggak? Ada. Mana? Mau ngomong tidak? Tidak. Oh, kalian tidak mau ngomong di mana si Ibrahim tadi lari kemana? Gue bakal pakai RK Roma Sunan Bonang ini. Mau ngomong tidak? Tidak mau. Kita mau. Kalian tetap enggak. Gua sudah berjanji sama si Ibrahim. Tahu di mana bos gua. Percuma lu kalau sudah berjanji, kalau sudah ketemu sama gua hidup lu enggak bakal lama lagi. Bodoh amat. Beneran? Iya. Pasti hebat enggak bakal ketemu. Mau sehebat apapun manusia, kalau semisalnya lagi apes, dia bakalan apes karena karena hari apes tidak ada di kalender. Paham? Cewek biadab lu. Tanggung sama gua resikonya kayak gimana? Mau gua mati juga itu mau urusan Allah. Banget takut. Mau ngomong tidak? Bakar kalian sampai kepanasan. Karena kalian tidak mau ngomong. Karena kalian tidak mau jujur. Saya bakalan bikin panas kalian di sini. Ambah bikin panas. Sampai gosong sekalian di sini. Mau ngomong tidak? Gua udah panas, jadi panas. Ambil panas kalian. Tapi nggak mau ngomong. Eh, perempuan anjing, mau ngomong tidak? Ah, gua harus tahu. Lari kemana tadi si Ibrahim? Katanya lu hebat, lu hebat, lu bisa nemuin bos gua. Masuk aja lu ngeyel. Makan yang gak usah ngelawan. Anjing, sakit deh gua. Sini. Kalian ini susah buat dibilangin ya. Gua udah bilang sama kalian. Tinggal ngomong saja si Ibrahim lari kemana, kalian tidak bakalan diapa-apain sama gua. Tapi kalian gua bantu, gua tolong lo. Gua bakal bisa lu anterin gua ke tempat si Ibrahim. Tidak. Kenapa tidak mau, ha? Belum mau dibayar seberapa sama si Ibrahim itu? Ah, terus buang, mau dibayar apa kek? Eh, hidup bukan cuma uang. Bodoh amat, zaman sekarang. Tobat lo berdua. Eh, lu tuh perempuan-perempuan, tobat lo. Kayak gue tobat, apa untungnya buat lu, ha? Tetap aja ngeyel, mau tobat itu lo. Untungnya buat lu tuh apa kalau gue tobat? Untungnya bukan buat gue, tapi buat lu. Anjing lu, dikasih tahu malah ngeyel. Gua tuh udah enak kayak gini bro. Udah tidak kena. Selamanya hidup kayak gini. Pasti bakalan ada karmanya. Lu urusin aja deh, lu hidup lu sendiri. Itu kan jadi diam tuh. Gua udah ngurusin hidup gua. Ya udah lu ngapain atur-atur gua. Ini orang ngeyel terus ini. Mau tambah bikin panas kamu, ha? Jangan, bego gua udah panas. Tambah bikin panas kamu? Mau ngomong tidak si Ibrahim tadi lagi kemana? Gak bakal gua kasih tahu bro. Tambah panas kamu. Panik-panik kamu di situ. Udah dingin nih badan gua nih. Gak bisa. Karena emang badan kami ini sudah panas tadinya. Makanya susah buat didinginin. Gak tahu panas malah bikin panas. Makanya kalau jadi manusia itu harus baik-baik saja. Biar terjauh dari masalah kayak begini. Paham lo? Mau ngomong tidak si Ibrahim kemana? Gak tahu. Mau tobat tidak? Tidak mau tobat? Bismillahirrahmanirrahim.
sini kaki lu. Jangan bego, tangan gua udah patah. Kaki lu. Mau tutup ngeyel? Mau tutup ngeyel? Udah, Mas. Gua. Jangan anjing. Kesal enggak bisa sama orang ini? Kesal, Mbak. Kesal. Ya. Orang ibu sering dipalak juga sama orang ini? Betul, dianiaya juga. Dianiaya? Sama ya. Siapa? Mereka berdua. Mereka berdua? Mau membalasnya tidak? Mau, Mbak. Siri tangan ibunya. Baca bismillah 3 kali, selawat 3 kali, tahan nafas selawatnya, Bu. Ya. Sini, Bu. Kalau udah bilang ya, Bu, ya. Ya, Mbak. Boleh, Mbak, ini? Boleh, langsung hajar saja, Bu. Ibu mau kebiri-kebiri aja, Bu, enggak apa-apa. Jangan. Ajar, Bu. Butakan matanya, Bu. Dua-duanya. Satu lagi. Sudah puas belum, Bu? Sudah puas. Mata sudah tidak bisa melihat, tangan sudah tidak bisa berguna, kaki sudah tidak bisa berjalan. Ilmu kalian sudah gua cabut. Mau tobat tidak? Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah di Rukia, di Asma, di Suuk, di Kepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu Mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812-1468-4098. Terima kasih. Masih tidak mau tobat? Astagfirullah, kita lumpuhkan saja mungkin. Kalau kalian tidak mau tobat, saya lumpuhkan kalian seumur hidup biar kalian tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Enggak takut? Tetap mau kayak gini? Mau menjalankan kayak begini? Iya. Perjalanan yang sesat? Iya. Astagfirullah. Mau tobat tidak lu perempuan? Enggak bakalan tobat. Mau berbuat kayak begini terus? Ya, hidup gue kayak gini udah enak. Bismillahirrahmanirrahim. Umpuh kalian seumur hidup biar kalian bisa ngapa-ngapain lagi. Kameramen bawa garam asma tidak? Coba nih di ini. Kita terangin lagi ilmu-ilmunya biar ilmu mereka hilang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini biar diurus sama kru aja. Ibu boleh ikut sama saya? Sini, Bu. Ya, diurus aja itu. Sini, Bu. Ibu jualan apa gimana, Bu? Jualan, Bu. Jualan, udah lama jualannya? Berapa tahun kalau boleh tahu? 3 tahun. Sering dipalakin sama anak buahnya si Ibrahim itu? Tiap hari. Ibu tahu Ibrahim yang tadi, Bu? Iya, itu bosnya. Tahu. Sering ke warung ibu tidak? Sering, Mbak. Sama perempuan yang gagu itu yang bening? Ya, itu istrinya, Mbak. Itu bukan istrinya, Bu. Terus? Itu istri orang direbut sama dia. Astagfirullah. Karena kan si Ibrahim itu jahat ya, Bu, ya. Makanya ibu kalau misalnya ibu jualan, ibu harus punya jaga-jaga. Biar ibu juga terjaga dari hal-hal buruk, Bu, kayak yang tadi. Biar ibu juga terjauh dari preman-preman biadab kayak mereka yang punya ilmu juga. Nanti ibu dia aja beli kulit kijang, Bu. Gimana, Bu? Ada di guru saya. Siapa? Guru saya, Ki Mercon. Hmm. Ada HP tidak? Nggak bawa, Mbak. Kalau misalnya udah pulang, nanti cari saja Ki Mercon Al-Hikmah, ya. Di situ ada kulit kijang buat usaha, Bu. Biar warung ibu juga terjaga dan terjauh dari hal-hal buruk, Bu, ya, Bu, ya. Kalau misalnya ibu mau menanyakan-nanyakan terus tentang kulit kijang itu, nanti dikasih nomor WhatsApp-nya. Kru nanti nomor WhatsApp admin dikasih ya, ini sama ini. Ibu ini. Ini ya. Mungkin ibunya nanti dianterin sama kru saya aja. Iya, takut ada ya. Ini lagi preman. Saya mau ngobrol sama sahabat-sahabat di rumah. Ibu bisa silahkan duluan saja. Makasih ya, Mbak. Iya. Permisi. Iya. Tolong anterin tuh. Anterin ke rumahnya.
jangan sampai nggak ke rumahnya ya, jangan nyasar kalian ini. Jangan dekat-dekat kameramen. Silau mukanya. Mukanya putih ya? Enggak, maksudnya silau itu. Fitri suka kegelapan kayak begitu kalau terang-terang. Oke sahabat, kalau sahabat mau membeli air kerumah Sunan Bonang atau kulit kijang, madu rukiah, garam asma, sapu tangan asma dan lain-lain, sahabat nanti beli saja, nanti dicantumkan nomor WhatsApp-nya ya sahabat. Kalau misalnya sahabat mau menanyakan, nanti tanyakan saja nanti lewat aplikasi WhatsApp, jangan lewat SMS, takut tidak terespon kalau lewat SMS ya sahabat. Sahabat juga kalau misalnya mau COD, ada situs COD, buka saja nanti Shopee, cari aja Kim Bosan Al Hikmah, di situ banyak banget pengobatan pengaruh susah juga ada ya sahabat. Sekarang juga ada giveaway-nya juga sahabat. Kalau sahabat sih misalnya beli kulit kijang yang harganya 750, nanti sahabat dapatnya yang berkali-kali lipat sahabat, dapat 7.500. Jadi diundi sama Kim Merchant-nya nanti. Setiap malam Selasa ya sahabat giveaway-nya. Kalau sahabat mau membeli air kerumah Sunan Bonang, pokoknya sahabat ini harus membeli sebanyak-banyaknya produk biar sahabat juga dapat giveaway-nya yang berkali-kali lipat. Nanti dicantumkan nama-nama sahabat di rumah, siapa saja yang beli, siapa saja yang beli yang banyak juga, nanti itu dapat sahabat giveaway-nya. Pokoknya setiap malam Selasa pantau saja Kim Merchant ya sahabat lab. Nanti sama Kim Merchant diundi, siapa saja yang menang, siapa saja yang dapat. Oh, sini kameramen ada motor. Oke, mungkin kalau misalnya sahabat mau transfer, pastikan sahabat nama rekeningnya atas nama Jackie Haika Liman. Nah, satu lagi Ibu Haja Dede Kucia, itu Ibu Nanya Kim Merchant. Selain itu palsu ya sahabat, jangan sampai sahabat di rumah jadi korban-korban selanjutnya ya sahabat. Kameramen, mungkin kita tutup dulu ya kameramen. Nanti kita lanjut lagi, kita istirahat dulu mungkin sahabat, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kameramen, kita lanjut jalan aja.